kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama tahun 2019, terutama pada saat musim kemarau yang berlangsung sejak beberapa bulan terakhir, tidak sedikit mengakibatkan hutan dan tanaman perkebunan yang hangus terbakar. Bahkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh tim Satuan Tugas Karhutla di daerah setempat, total luas lahan yang terbakar mencapai 1.725 hektar. Dari rilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Ribuan hektar luas lahan yang terbakar tersebut terjadi selama kurun waktu Januari hingga September 2019 ini. Di mana kasus ini berasal dari temuan kobaran api yang tersebar di delapan kecamatan atau seluruh wilayah daerah setempat, yakni dengan jumlah total sedikitnya mencapai 352 titik api. Kasus kebakaran hutan dan lahan ini menurut BPBD setempat mendominasi terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Kondisi ini diperparah lantaran kurangnya kesadaran warga, terutama yang ingin membuka lahan perkebunan. Di samping itu wilayah yang menjadi sebaran titik api terbesar atau yang tertinggi yang telah ditetapkan sebagai wilayah rawan karhutla yakni berada di empat kecamatan. Di antaranya kecamatan Bajubang, Pemayung, Morabulian, serta Batin 24. Ribuan hektar hutan dan lahan yang terbakar di bumi serentak gam ini mayoritas terjadi di areal perkebunan masyarakat dan perusahaan, areal konsesi PT Reiki, dan kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin. Kondisi ini disinyalir tidak hanya akibat faktor alam, akan tetapi kasus kebakaran ini terjadi akibat adanya unsur kesengajaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan aktivitas pembukaan serta perambahan lahan dengan cara dibakar. Firdana Atrio, Jambi TV.